teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah judul yang judulnya Saat Narsisis Justru Menuduh Kalian Yang Narsisis. Nah, gimana tuh? Tentu menarik banget ya. Gitu. Kenapa kok bisa malah jadi dibolak-balik, dan ini tuh enggak sedikit loh yang mengalami gitu ya. It's very confusing, membingungkan banget. Dan drama yang levelnya high, mungkin ini benar-benar beyond gitu ya. Kalian udah, hah? Karena ya ampun, apalagi ini gitu ya. Saat kalian mulai belajar, mulai tahu, mulai mengurai benang satu persatu gitu ya. Kalian berusaha untuk mengungkapkan pendapat, atau mungkin karena kalian sudah mulai sedikit banyak teredukasi, mulai ingin healing, pasti ada sedikit menjaga hati, menjaga jarak, batasan sehat, boundaries, di mana pasti kalian jadi enggak sepatuh atau sesubmisif atau 100% dikontrol oleh seorang narsis gitu ya. Yang kalian biasanya begging, mohon, mewek, nangis bombay, mungkin enggak dapat kabar dari dia 3 jam aja gitu ya. Nah, sekarang kalian udah bisa mulai stepping, agak memiliki berdiri teguh pada harga diri sendiri gitu ya. Nah, kenapa kok ini bisa gitu ya? Karena efek rasional kalian tumbuh dari edukasi, harga diri meningkat dan sejenisnya gitu ya. Jadi walaupun tanpa diagnosa resmi, tapi kalian mulai memahami, belajar hal baru. Oh, ciri-cirinya match, polanya, durasinya, frekuensinya, intensitas gitu ya. Mungkin kalian merasa ini match, bahkan lebih dari 90%, dan kalian ingin sembuh gitu ya. Nah, mulai deh ini terjadi gitu ya. Langkah-langkah yang kalian lakukan itu membuat tidak sesuai dengan ego mereka ya. Dan mulai deh mereka bilang, ah, lu kan, oh lu nih yang sekarang ngata-ngatain gua narsisis. Menurut gua sih lu sih yang narsisis gitu ya. Nyatanya lu sekarang ngediemin gua, lu malah silent treatment gitu kan. Padahal kalian lagi berusaha untuk healing gitu ya. Jadi langkah-langkah krusial keputusan anda yang gak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan menunjuk dengan, oh sekarang kamu nih yang jadi narsis ya. Terbukti loh, kamu sebenarnya yang narsis, bukan aku. Nah, soalnya gini teman-teman, mungkin sebelum di video sebelumnya mungkin pernah dibilang bahwa gak terlalu disaranin ya untuk membuka topeng atau mengatakan blak-blakan, atau terutama kita tidak boleh melakukan judgement ya bahwa dia mengidap NPD gitu ya, atau mungkin hanya narcissistic spectrum gitu ya. Nah, mereka bisa juga mencari tahu itu sebenarnya apa, baca-baca gitu kan. Nah, karena setelah mereka mencari tahu tentang edukasi itu, karena sudut pandangnya tetap narcissistic, mereka justru akan memframing narasi yang menguntungkan mereka. Nah, makanya banyak kejadian justru korban dituduh menjadi yang narsisis gitu ya. Kayak kalimat, oh sekarang kamu diemin aku, silent treatment ya, cie, yang NPD. Nah, itu membuat semua menjadi roller coaster gitu ya. Tuh, nyatanya kamu gak mau ngalah kan? Nih, kamu gak mau ngalah nih, terbukti kamu yang egois. Kamu udah nyadar belum kalau kamu tuh ceroboh? Jadinya kita kayak gini deh, ini kacau semua gitu ya. Makanya jangan bilang-bilang kalau aku tuh NPD, soalnya nyatanya kamu yang NPD. Nah, kalimat-kalimat sejenis itu. Makanya sampai level ini kita menghadapi drama yang sangat beyond, itu gak disarankan untuk kalian bisa sampai berdebat di dalam ranah topik seperti ini gitu ya. Dalam proses kalian melihat kejernihan yang tadinya berkabut gitu ya, sekarang malah jadi apa? Dibolak-balik gitu ya, semakin blur. Karena narsisis akan tetap selalu melakukan projection dan gaslighting yang hebat gitu ya, supaya kalian apa? Kembali ujung-ujungnya menyalahkan diri sendiri gitu ya. Karena memang betul dalam case NPD, mereka yang mengidap gitu atau memiliki spektrum sangat-sangat tinggi, ini lebih banyak justru apa? Yang mencari bantuan profesional itu bukan pengidap tapi justru korbannya gitu. Karena merasa sangat down, PTSD, depression, anxiety, dan segalanya gitu ya. Kak, tapi anehnya itu tuh sejak dia sering banget ngatain aku narsisis, malah aku yang NPD, malah aku yang
sakit, malah aku yang harus mencari bantuan profesional. Kenapa ya aku benar-benar ngerasa bahwa aku tuh yang benar-benar gila gitu ya, malah aku benar-benar yang ngerasa sakit gitu ya. Jadi memang teman-teman gaslightingnya itu bisa parah banget gitu. Kalian tahu bahwa kalian korban, tapi karena gaslightingnya itu terlalu intens, emotional thinking kalian juga akan masuk ke dalam zona yang kebingungan gitu ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah gerak gitu ya. Misalkan nih kalian lagi ngepost foto gitu ya di Instagram atau sosial media, ya mungkin dia sebelumnya tidak bisa mengatain kalian dari sudut pandang itu untuk mencela kalian, tapi karena kalian sedang berdebat di dalam urusan ini, ketika kalian ngepost foto dia langsung, wah tuh kamu ngepost foto ya, kenapa, mau cari perhatian, kenapa, narsisis ya. Seakan-akan ini tuh kayak dari hal sepele, jadi dibalut-balut dihubung-hubungin di dalam keseharian yang kalian lakuin gitu ya. Jadi ketika itu tambah dijelas-jelasin, diulang-ulang, seakan-akan kan kalian menjadi kayak memiliki efek, oh masa sih, ah masa, ya gimana ya kalau orang dikata-katain terus, diulang-ulang terus, lama-lama menjadi repetitif gitu ya. Apalagi dengan kalimat yang, ya ampun tuh loh, lihat kamu tuh loh yang pengen eksis, atau kenapa, pengen validasi. Nah itu tuh menjadi sangat sharp gitu ya, karena kalian sedang dilabeli, diputar balikan gitu ya. Misalkan kalian juga lagi capek di rumah gitu ya, mungkin lagi mau ke tempat ibadah gitu, kalian memang lagi capek atau mungkin pengen jadwal hari lain gitu ya, aduh capek banget nih, kalian direspon dengan kalimat yang, oh jadi sekarang lu kenapa gak mau beribadah, ah udah tahu kan makanya siapa yang narsisis, siapa yang malas beribadah. Nah di framing terus, dilabeli terus, kemudian ketika itu terjadi mungkin kalian bereaksi secara emosional, kalian marah gitu ya. Nah dia juga akan kembali bicara dengan kalimat, Wow, siapa nih yang marah meledak-meledak? Nah, siapa nih yang narsisistik? Wah, marah nih ya. Nah, jadi akibatnya semua kondisi ini semakin memframing korban gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di dalam video ini adalah seberapa gambaran bisa sengeri itu ya, projection dan gaslighting dan semuanya dibolak-balik. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu, stay authentic, jangan masuk ke dalam permainannya. Semua permainannya tuh kayak kontrol, maintain image, grandiose, dominansi, itu selalu permainan mereka gitu. Tapi memang dari video ini digambarkan bahwa memang kalau misalkan kalian ingin membuka topeng, atau kalian sudah sedikit banyak teredukasi untuk kalian menjelaskan ini kepada pelaku gitu, emang kalian harus pikir 9 kali lagi gitu ya. Jadi supaya jangan sampai ini terjadi dari salah satu sharing teman kita gitu ya, ya itu dengan judul saat narsisis justru menuduh kalian yang narsisis, karena level dramanya, debatable-nya itu bisa beyond gitu ya, bisa semakin rumit gitu ya, projection dan gaslighting yang severe gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua teman-teman yang udah sampai di video ini, yang mau like, komen, subscribe. Semoga healingnya, semua recovery-nya dilancarkan gitu ya teman-teman. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissist. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.